Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Herwan Abi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Ini mungkin informasi yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak di luar sana. Keputusan permohonan untuk BPR 2021. Bantuan Prihatin Rakyat 2021 yang menggantikan BSH sebelum ini. Okey, jadi pasti ramai yang tahu sebelum ini keputusan semakan menunjukkan dalam proses dan ramai yang tertanya-tanya bila pula keputusan ini akan dikeluarkan sama ada lulus ataupun gagal. Okey, bagi mereka yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk menyemak, jom kita lihat apakah step-step langkah-langkah yang perlu diikuti untuk menyemak keputusan BPR 2021, terutama sekali untuk fasa kedua pembayaran yang akan dibuat pada awal Mei 2021 ini. Langkah pertama, anda perlu masuk ke dalam laman sesawang BPR. Alamatnya adalah bpr.hasil.gov.my. Okay, saya ulangi, bpr.hasil.gov.my. Setelah itu, anda perlu klik pada perkataan log masuk di bahagian atas. Okay, kemudian masukkan nombor MyCard anda serta tekan pada butang semak. Jika anda terlupa kata laluan, tekan pada perkataan terlupa kata laluan di bahagian bawahnya. Setelah anda memasukkan nombor MyCard serta tekan pada butang semak tadi, pastikan kata kunci laluan adalah betul. Kemudian tekan pada butang ya. Jika anda masih lagi belum mempunyai kata laluan untuk log masuk, setelah anda memasukkan nombor MyCard anda serta tekan pada butang semak tadi, akan ada mesej tertera memberitahu ID belum wujud. Jadi anda ikut langkah seterusnya untuk mendaftar dahulu bagi mendapatkan ID serta kata laluan. Okay, bagi mereka yang telah pun berjaya menekan perkataan ya pada kata kunci laluan tadi, anda akan diminta untuk memasukkan kata laluan. Tekan ataupun masukkan kata laluan anda. Kemudian seterusnya klik pada perkataan log masuk di bawahnya. Selepas itu anda akan melihat beberapa pilihan. Untuk menyemak status permohonan BPR 2021 anda, tekan pada kotak semak status. Kemudian anda akan melihat status terkini permohonan anda sama ada lulus ataupun di sebaliknya. Itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.